Halo teman-teman semua, kalian sehat? Atlet disabilitas cerebral palsy bernama Alex Rocha, umur 32 tahun, asal Catalonia. Mencetak sejarah sebagai orang pertama di dunia yang berhasil lari maraton sejauh sampai finish 42,1905 km dalam waktu 5 jam 50 menit di Zurich Barcelona Marathon. Cerita singkatnya, sebenarnya Rocha nggak bisa lari sambil makan. Sebelum persiapan, Rocha sempat mencoba latihan maraton 5 km, tapi tersedak. Untung dibantu juga oleh pelatih yang selalu siap sedia saat Rocha lari, dan berhenti untuk dikasih minum, air dan gizi yang sesuai, dan secukupnya. Atlet disabilitas ini mencetak sejarah bisa berhasil menjadi inspirasi bagi masyarakat. Rocha bilang, kalau Anda ingin mencapai sebuah tujuan, ada yang kesulitan, maka sikap dan kemauan tetap berjuang keras, rajin, dan juga tahan. Dan kalau nggak mencapai tujuan, harus tetap bersyukur. Sesuai dengan tema disabilitas panjat sosial, sekian informasi hari ini, saya Yani dari Kami Bijak. Terima kasih dan tetap menonton ya. Sampai bertemu lagi.